Ya Allah, ayah dan ibu kami sering kami abaikan. Mereka telah mengabaikan dirinya, lupa kesehatannya, ditunda keinginan pribadinya. Semua dikalahkan demi kami anak-anaknya, ya Allah. Tidak jarang ibu berhutang kiri dan kanan, berkorban air muka dan rasa malu, dan rela merendukan harga diri dan cahaya wajahnya demi memenuhi permintaan membahagiakan kami anak-anaknya, demi senyum dan keceriaan di wajah buah hatinya. Ya Allah, tetapkan surga untuk ayah dan ibu kami, ya Allah. Tentu saja tidak hanya melewati pintu ini, banyak pintu di Istiqlal yang juga dilewati oleh jamaah. Puluhan ribu jamaah memadati Masjid Istiqlal, tidak hanya ruang salat utama, tapi juga di lorong-lorong. Jamaah memadati salat qiyamul lail pada malam 25 Ramadan ini. Malam ini diperkirakan adalah jatuhnya Lailatul Qadar terkait dengan perhitungan Imam Al-Ghazali, di mana awal dari Ramadan adalah hari Kamis, sehingga menurut perjalanan spiritual, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Mudah-mudahan saja hal itu tepat, sehingga doa puluhan ribu umat yang memadai Istiqlal menjadi terrealisir, istijabah dan makbul, sehingga Indonesia semakin baik. Demikianlah laporan kami dari Masjid Istiqlal, ikuti jalannya salat qiyamul lail di malam 25 Ramadan kali ini.